Salam dan selamat pagi, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Tebet pada hari ini Selasa 28 November 2023. Sebelum kita beraktivitas panjang hari ini, marilah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan dan marilah kita untuk berdoa kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan juga yang dari anaknya Yesus Kristus itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran kamu. Amin. Ayat renungan kita pada hari ini Selasa 28 November 2023 diambil dari Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dusta dan setia adalah dua kata yang tidak pernah berpadanan. Dan orang yang suka berdusta tidak akan pernah bisa duduk bersama dengan orang yang setia. Kedua-duanya punya sifat yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda, dan juga kehidupan yang berbeda, dan juga tujuan hidup yang berbeda. Jika kita tergolong orang yang setia. Tentu sekali kita tidak suka dengan kata-kata dusta, tetapi sebaliknya, jika kita punya bibir pendusta, dapat dipastikan kita tidak akan suka dengan orang-orang yang setia. Di hadapan kita, orang yang berbibir dusta dan orang yang berlaku setia, kedudukannya. Adalah tidak sama. Penilaian kita terhadap orang yang berbibir dusta dengan orang yang berlaku jujur pasti juga tidak sama. Sama orang yang berlaku jujur pasti kita suka senang dan mau terbuka, merasa aman, dan suka. Bersahabat, tetapi sebaliknya terhadap orang yang berbibir dusta, kita pasti selalu berusaha menjauh dan tidak berusaha menjadi sahabatnya. Di hadapan Allah pun, orang yang berbibir dusta dan yang berlaku jujur sangat berbeda. Orang yang dusta bibirnya. Disebutkan adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Tuhan tidak pernah suka dengan orang-orang yang berbibir dusta. Mereka adalah musuh bagi Tuhan, tetapi orang-orang yang berlaku setia adalah selalu disayang Tuhan. Oleh karena itu, jadilah menjadi orang yang berlaku setia dan jauhkanlah bibir dusta. Amin. Kita berdoa, "Terima kasih Tuhan, dan kami sangat bersyukur pada pagi hari ini atas kesehatan, perlindungan Tuhan, dan sukacita, dan kebahagiaan yang Tuhan telah berikan bagi kami setiap hari." Dan juga pada pagi hari ini, Tuhan telah berbicara dan mengingatkan kami melalui Firman-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang berlaku setia sehingga dikenan oleh Tuhan. Tuhan telah memilih kami menjadi murid-murid-Mu. Ajarlah kami, Tuhan supaya kami menjadi orang-orang yang suka berlalu, berlaku setia dan menjauhkan bibir dusta. Jadikanlah kami menjadi murid-muridmu yang berkenan di hati Tuhan dan yang senantiasa mengatakan kebenaranmu. Ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama anakmu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.